Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat kembali ke Dolah Cek Channel. Hai semua, kali ini saya nak buat akarakan semua meronda di sekitar masjid. Masjid Kapitan Kliang yang berada di Pulau Pinang ni, iaitu di Bandar Georgetown. Ini adalah satu-satunya masjid yang tertua di Bandar Georgetown Pulau Pinang ni. Jadi kita sekarang nak meronda, nak pusing-pusing menggunakan basikal elektrik. So jom kita sama-sama tengok macam manakah videonya, video kami berjalan menggunakan basikal elektrik ni. Beginilah pemandangannya di Georgetown ni, di sekitar Masjid Kapitan Kliang di Pulau Pinang ni. So kita tengok tadi masih banyak bendera-bendera Malaysia di sekitar ni. Ini adalah masih lagi suasana menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia dan juga menyambut Hari Malaysia pada 16 September akan datang. So beginilah keadaan suasananya di sekitar ni, sekitar Georgetown ni. Nanti kita menggunakan basikal elektrik untuk meronda di sekitar Masjid Kliang dan juga Masjid Melayu Aceh yang tak jauh di sini. So beginilah pemandangannya. Basikal elektrik ni kita sewa dari company yang berdekatan dari kawasan sini, iaitu dengan sewa, bayaran sewanya 1 jam RM20 untuk sebuah basikal elektrik. Jadi kita berempat menyewa 2 buah. So sekarang yang satu tu dibawa oleh anak menantu saya dan isteri saya, dan saya sekarang dibawa oleh anak saya. Kita menaiki basikal ni untuk mengelilingi kawasan sekitar Masjid Kliang dan juga Masjid Melayu Aceh. So sangat menarik kerana di sini ada kawasan yang membolehkan kita menggunakan basikal. So beginilah tadi jalan-jalan yang boleh kita lalui menggunakan basikal ni. Ladu. Terima kasih. Ada satu bentuk. Porsche. Kebanyakan bangunan yang kita tengok ni adalah bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan yang kebanyakannya hampir 100 tahun yang berada di Bandar Georgetown ni. Jadi kesemua bangunan-bangunan lama ini tidak boleh diroboh, ianya hanya boleh diperbaiki dan dinaik taraf. Sebab itulah kawasan ni memang menjadi tarikan pelancong kerana masih banyak mengekalkan bangunan-bangunan lama. So okay, itulah tadi basikal-basikal yang kita gunakan.